Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama keluarga tercinta. Namun di sini kita akan melihat dulu nih kegiatan pagi ini bertepatan dengan hari Minggu nih. Hari Minggu ceria bersama keluarga tercinta. Ini ada Mom Aiting, ada juga Ayah Rojak dan juga Ibu Hasna Nuraini dan juga tetangga yang lainnya nih. Lagi berjalan-jalan pagi. Sehat selalu untuk keluarga Ayu Ting Ting, terutama untuk Ayah Rojak dan juga Mom Aiting. Semangat selalu, selalu berbagi dan selalu bisa memberikan contoh yang terbaik untuk para tetangga dan juga saudara-saudara terdekat. Happy weekend untuk Mom dan juga Ayu Ting Ting, dan semoga sehat selalu ya. Di sana Ayah Rojak dan juga Umi walaupun berjalan-jalan tetap ya mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker pemirsa. Selain tubuh sehat dan juga pikiran sehat, di sini juga kesehatan tetap dijaga nih oleh keluarga Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya akan segera tayang nih, Diary The Onsu, di mana bertepatan dengan hari Minggu ini 24 Oktober 2021 pukul 10 ya, Ayu Ting Ting hadir nih bersama Keke Rubin dan juga family-nya. Wah wah wah, seru banget nih kayaknya ya. Akan memberikan sesuatu yang sangat spesial untuk keluarga Onsu. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting yang lagi berolahraga pagi. Minggu ini Ayu Ting Ting selalu beryoga nih ya. Setelah minggu kemarin Ayu Ting Ting pergi ke Bandung, hari ini Ayu Ting Ting di rumah aja nih bersama Bilqis. Pasti yang selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga yoga. Saya selalu untuk Ayu Ting Ting, happy weekend. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kita akan menunggu nih kejutan apa yang akan ditampilkan oleh Ayu Ting Ting minggu ini. Kita selanjutnya yang tak kalah menarik, di sini ada hadiah spesial nih yang Ayu Ting Ting berikan untuk keluarga Ruben Onsu. Dilansir langsung dari akun Instagram Heavy Gallery 25, Revolve From dari Diary The Onsu TV. Nah sayang, Ayu Ting Ting akan memberikan sebuah hadiah spesial nih untuk keluarga Ruben Onsu. Ayu juga gak mau kalah nih, jauh-jauh dari kota Depok bawain hadiah buat Ayah Ruben dan Bunda Sarwenda. Apakah hadiahnya ini dia? Hadiahnya sangat luar biasa, besar banget nih ya. Yang beri hadiah dari Auti Ayu bukan main, roti buaya sebesar itu. Yuk jangan sampai ketinggalan ya, jam 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di Transkop. Dan inilah dia kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, memberikan hadiah berupa roti buaya besar dan pastinya wah banget nih, spesial untuk Ruben Onsu dan juga Sarwenda. Tak hanya memberikan kado berupa roti buaya, di sini juga Ayu Ting Ting mempersembahkan tarian Koreanya nih bersama dance kece tentunya. Masih seperti gadis ya Ayu Ting Ting, walaupun sudah mempunyai anak satu, dan dandanannya tetap nih kece abis. Lihat di sana, Ruben Onsu sangat menikmati tarian yang diberikan oleh Ayu Ting Ting. Begitu juga dengan Sarwenda, hanya bisa tersenyum manja nih. Dan di sini Sarwenda mendapatkan kejutan dari Debita, di mana di sini Debita memberikan sebuah hadiah untuk bunda tercinta berupa tulisan. Karena tulisan itu menuliskan, "Ayah, Bunda, I love you all."
Dan terlihat di sana ada Sarwenda dan juga Ruben Onsu sedang berpegangan tangan. Dan di tengahnya ada kata-kata love-nya nih, penuh cinta. Terima kasih Debita sayang, semoga selalu diberikan kesehatan, tambah pinter, dan pastinya tambah sayang ayah dan bunda ya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penasaran gimana kocaknya Ayu Ting Ting hari ini bersama Ruben Onsu, langsung aja ke Transkop atau bisa melalui channel YouTube Ruben Onsu. Oke sahabat, selain di sana Ayu Ting Ting juga mempunyai kegiatan lain nih. Setelah tadi Mimin membahas tentang kehidupannya, di sini ada yang bertanya mengenai ayah biologis dari Bilqis. Dan di sini Ayu Ting Ting menjabarkan semuanya kepada sahabat. Para sahabat yang penasaran mengenai kehidupan Ayu Ting Ting sejak awal ditinggalkan oleh Angie, di sini dibongkar semua ya. Ceritanya sangat gamblang dan juga luas nih. Bagi sahabat semua yang ingin melihat langsung acara ini, bisa langsung ke channel YouTube-nya Daniel Sumargo. Pastinya akan dibahas tuntas nih semua dari Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting sedang bercerita bahwa dia pernah merasakan sakit, sesakit-sakitnya ketika ditinggalkan oleh seorang Angie. Dimana dulu Angie tidak mengakui bahwa Bilqis adalah anak biologisnya. Bahkan Angie meminta untuk tes DNA. Nah, kenapa baru sekarang Angie datang setelah Ayu Ting Ting merawat, membesarkan, dan juga menjaga Bilqis menjadi anak yang sehat, cantik, dan juga pintar? Kenapa tidak dari dulu? Itulah yang Ayu Ting Ting katakan kepada Denny di kanal YouTube. Sini juga Ayu Ting Ting menjelaskan bahwa bukan dia tidak memperkenankan ayahnya bertemu dengan Bilqis, tapi dia tidak suka dengan cara Angie selalu membawa media. Kalau memang niat dari hamil sudah datang nih katanya, menjenguk bahkan memberikan semangat kepada Ayu saat masih dalam kandungan. Tapi dulu Angie malah meminta Ayu untuk tes DNA. Sepertinya Angie tidak percaya bahwa anak tersebut adalah anak dia dan Ayu Ting Ting. Dan di sini dibahas tuntas pemirsa. Yang ingin melihatnya langsung ke channel YouTube-nya Kang Daniel Sumargo. Oke sahabat semua, inilah sedikit perbincangan Ayu Ting Ting dan juga Daniel Sumargo. Di sini Denny menanyakan tentang ayah biologis dari Bilqis, dan juga Ayu Ting Ting menjabarkan sesuatu yang belum kita pahami nih. Katanya kalau Allah belum mengizinkan, itu manusia membolak-balikan gue kayak gimana juga mau ngehancurin hidup gue. Gue percaya sama Allah gak akan bisa. Semua yang megang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gue percaya sama Allah, gak akan ada yang bisa untuk menembangkan gue, karena di sini gue percaya nih bahwa Allah selalu ada dan selalu ada untuk gue dan juga keluarga. Itulah perkataan Ayu Ting Ting yang sangat menyentuh hati. Banyak sekali hujatan dan juga hinaan, bahkan ketika dia sedang mengandung. Sang ayah tidak mengakui bahwa Bilqis adalah anak kandungnya, bahkan meminta untuk tes DNA. Dan di sini juga ada Ayu Ting Ting nih masih ya bersama Ruben Onsu. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan di kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, pastinya wah banget. Dan inilah kegiatan Ayu dan juga para sahabat hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semua ya. Dan bisa memberikan kebahagiaan nih karena melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama si cantik Bilqis. Oke sahabat semua, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Mimin ucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Dan selalu pastikan kita memberikan kebahagiaan untuk orang-orang terdekat kita. Dan jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa baru sekarang? Setelah anak gue sudah menjadi anak yang pintar? Kenapa baru sekarang? Setelah anak gue sudah menjadi anak yang pintar? Kenapa baru sekarang? Setelah anak gue sudah menjadi anak yang pintar? Dulu anak gue mau disuruh tes DNA. Gimana cerita? Dulu anak gue mau disuruh tes DNA. Gimana cerita? Dulu anak gue mau disuruh tes DNA. Gimana cerita? We are ready for what? Watching BTS. BTS apa nih? BTS permission. Bilqis, we are ready for what? Watching BTS. BTS apa nih? BTS permission to dance on the? On the stage. Yeah.
lama gak ketemu. Iya, ketemunya sehat-sehat. Alhamdulillah. Ketemunya sehatmu ya. Apain sih nonton? Jalan pagi nih sama Bu RT 06 sama warga tuh Mama Rinon. Halo guys. Jauh juga ya. Halo guys. Ini ada si kecil tuh. Ada si kecil juga. Rinon. Kamu tuh jalan tuh. Capek. Capek ya. Pak Haji, mau kemana Pak Haji? Mau ke Vila. Mau ke Vila. Rinon.